Halo guys, sekarang kita mau ngeprank temen gue si Indah Sari. Pakai lagunya Young Lex. Cuma kita apa nih ya? P aja kali ya. Iya. Nah, tadi nge-P doang. Coba. Balas enggak ya, guys? Cek 2. Tunggu dia sampai balas. Wow. Sama juga. Nungguin dulu aja. Siapa tahu dia balas. Pein lagi lah. Gua nggak tahu responnya dia bakal kayak gimana. Bocahnya juga panikan nih dia. Wah, dia online, Bung. Dia online. Semoga langsung nih. Langsung aja kali ya. Nah, jangan nunggu dia tuh. Dia udah ngetik, dia udah balas. Balas apa ya guys? Oh, iya guys. Iya beb, kata dia gitu. Ternyata lo itu palsu. Ternyata lo itu palsu. Kamera ya HP lagi. Kamera ada putus. Lo suka nyaru gitu. Gue nggak tahu reaksi dia. Dia kalau udah marah, gue nggak. Jangan usah di back. Ayo, wah dia rip guys. Dia udah rip lagi aja bawa sampai dia berkata kasar gitu sih tadi. Dia tadi ngomong, oh anjing, ngapa lu berkata gitu cuma kasar banget. Gara-gara gue bilang emang dasar lu mah gak punya malu. Dia online doang guys, dia cuma ngerip doang, dia gak balas gue. Itu kan dia balasannya. Dan dia kayaknya udah malu. Tuhan. Ye, tolong kata dia. Maksud, wah dia berkata kasar guys. Gue suka sama yang kayak gini gue. Iya, sumpah reaksinya mantap banget. Mantap banget. Apa gak lagi? Kepake, mending lo pergi jauh. Jadi dia berkata kasar. Gak apa-apa ya. Sayur kol. Gak usah di center lah. Kita cek langsung aja. Wow, dia rip lagi guys. Iya. Gak kepake, bangsa gitu banget. Nih pergi jauh. Dia bakal balas apa guys? Dia kayaknya lagi mikir guys, apa yang bakal dia balas ke gue? Soalnya lagi nggak ada apa-apa. Iya, tiba-tiba gue ngomong kayak gitu, nggak jelas kan? Berhasil. Jadi dia berhasil. Dia langsung ngerit, terus dia bingung lagi kayak dia mau balas. Soalnya dia udah emot-emot, berarti dia udah. Dia ngetik kopi. Lu ngapa sih be? Kata dia gitu. Lagi-lagi. Urat malunya putus. Urut gue. Urut itu. Tipo. Jadi tadi urut. Malunya putus ya. Mantep nih yang gini. Nyotak. Maksudnya nanya aja yang nyotak. Urut malu itu. Langsung ngap nyotak gitu aja. Hujan lagi guys. Di luar hujan. Gue aja ngap ini. Iya. Otak. Langsung dirit. Tuh dia tanda bingung gitu ya. Dia apa? Udah bingung. Malu udah, apa udah, bingung gua enggak ngerti harus berkata apa. Apalagi kelakuannya minus. Enggak ada plusnya. Hey. Ya, dia pasti bingung banget ini. Minta disambut asbak gitu. Oh, ini sih. Wow. Coba dia bahasa dia coba. Biar cepet nggak apa-apa. Itu yang kita pengen. Mantap deh. Good job. Target gua pertama lu, be. Yang tadi sambil asbak dia belum balas guys, dia bingung guys, ini orang kenapa tiba-tiba ngomong kayak gini, gue salah apa kata dia gitu mungkin, dia mikir gue salah apa, oh dibilang terserah lah be kata dia gitu, padahal lo bukan membalap, ya emang bukan, bukan, cuma mantannya dia mana membalap, weh, enak, iya betul. Oh iya, nyambung juga.
Karena lo bukan pembalap. Ah, apa sih? Wow, apa lagi yang kegiatannya? Tapi nih teman-teman mulu. Satu dua cowok mana yang buat itu? Teman. Gue bingung ya ngeprank. Kata dia, gue bingung, gue cowok yang mana yang sama-sama lo yang gue suka, padahal gak ada. Wow, dia bingung nih. Terus jadi mikir cowok mana? Makin bingung guys. Makin bingung guys, makin demen gue. Sumpah gue gak ngerti, kata dia. Sama gue juga gak ngerti. Iya. Apalagi? Minta digetak, kayaknya tengil kayak jagoan. Minta digetak, guys. Dia marah ini. Gimana guys, masih mau nunggu? Gue dulu pernah di prank sama temen gue. Apa tuh? Lagunya yang Max juga. Yang ini? Iya. Sampai gue tuh ngebeberin semuanya. Cowok yang pernah deket, dia deketin gue. Apa gue beberin? Cuma gara-gara ini. Terpancing ya? Iya, gue kepancing gitu. Gara-gara ini kali chat gue, lu marah sama gue. Terus? Gue gak macam-macam kok, gue kayak gitu. Serta. Ternyata dia ngapain gue. Terus gue kayak rada. Dia bilang lah akhirnya gimana? Ya, aku gak ngebahas sih. Gak maksudnya pas dia akhirnya nak, gue prank lu nih gitu. Ha prank lu kayak gak tau. Ha prank lu gak tau ya lagunya gitu. Gue gak tau. Dan semenjak di prank itu lu jadi tau. Iya, gue jadi kayak apaan sih. Terus gue pernah ngeprank orang juga pakai lagu Young Lex. Terus? Sampai gue pengen diparanin ke rumah gue. Serius cowok gue prank. Gue ke rumah lu ya, nah gue ke rumah lu ya, ngapain ya, terus gue sampe gue ngapain juga siapa ya. Sampai gue pengen diparangin ke rumah asli. Apa sih? Ini kayaknya mending kita telepon aja lagi. Oh yaudah, kita akhirin. Akhirin aja ya. Nah, coba cium. Kasian sih, soalnya dia gak tahu apa-apa. Berdiri guys. Berdiri guys. Gue gak tau reaksinya apa. Cuma dia sibuk banget. Apa ditolak? Apa ditolak kayak sendiri? Gua gak tau. Woi, emang hubungan. Halo. Woi. Dewe. Cuy. Lu marah sama gua? Lu lagi di mana? Lu marah sama gua? Ih, dimatiin guys. Lagi-lagi. Enggak. Matiin cuy. Telepon lagi, telepon lagi. Berdaring. Ini gak mau dia. Video call aja kali ya. Voice note. Apa kita? Hit end. Be lu kena prank gue gitu ya. Apa gini? Nah. Cabe, lu kena prank gue. Maaf ya. This is prank. Itu hanya lagu, Be. Enggak beneran. Young Lex, teman palsu. Itu lagu dari Young Lex. Lu tau enggak? Ya, dimatiin. Enggak dimatiin. Makasih Be udah ada di dalam prank kita ya. Itu cuma prank, itu lagunya Young Lex yang judulnya Teman Palsu. Jadi jangan dimasukin ke hati ya, itu cuma prank. Masukinnya ke YouTube aja, nanti lihat, cek di YouTube kita. Iya, yeah. Gagal sampai kita ngomong. Wah, dia nelfon guys. Halo, Cabe. Emang dia yang bermasalah, oh dia video call. Video call. Hai, lu kena prank! Lu kena prank gue, Be! Nanti nonton YouTube kita ya. Ya, dia kenapa sih? Dia tidak apanya bermasalah. Oke, kita udah bilang prank ke dia. Jadi, kita bakal selesai gitu. Dadah, makasih. Dadah, jangan lupa buat like, comment, and